Biasa guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa hari ini kita mau terbang ya di alun-alun Batang. Kita ditemani Alula dan Bunda. Ini kita di sini ada beberapa point of interest ya, seperti pohon beringin, alun-alun. Oh iya, ada kupu-kupu itu ya. Terus ada gapura kabupaten. Terus ada juga Masjid Agung ya, itu di belakang kita. Ada juga yang depan itu tulisan Batang, terus ada tanker. Ada mobil tanker. Jadi ada prasasti mobil tanker itu di depan, itu bisa kita jadiin point of interest ya nanti sama patung-patung depan itu. Oke, kita coba aja setelah ini set, kemudian langsung aja terbang. Oke, let's go. Oke, kita prepare dulu, persiapan dulu alat tempurnya ya. DJI Avata. Remote controller, kemudian ada goggles 2. Oke. Okay. Ya, kita prepare dulu ya. Oke, okay, yang pertama jangan lupa kita lepas dulu. Kita colokin baterainya. Ini baterainya sebenarnya bisa taruh belakang sini, cuman belum beli strapnya. Ini sementara kita pasang di nyalain, kita pasang di simpan di kantong. Oke, suaranya udah menyala. Empat kacamata lepas dulu. Antenanya jangan lupa ya dibuka. Terus gimbal protektor dilepas jangan lupa. Kemudian ini baterainya kita colok ya. Pastikan propeller aman semuanya. Ini remote-nya diambil. Drone-nya kita nyalakan dulu 2 kali. Oke, kita tunggu bind, nanti ada suaranya. Ya, udah bind ya. Oke, kita taruh persiapan terbang. Ya, oke, enjoy the flight. Thank you.
mantap banget. Kita udah selesai terbang di alun-alun. Tadi banyak teman-teman ya, anak-anak kecil lucu banget. Pokoknya mesti kalau kita terbang mesti ada anak kecil. Karena itu apa namanya, drone tuh buat jadi pusat perhatian apalagi anak kecil ya. Jadi kita juga terbang harus hati-hati ya ngelihat anak-anak kayak gitu. Untung kalau Avata ini ada props guard-nya ini ya. Ada cangkangnya istilahnya, ada cangkang propellernya. Jadi aman ya kalau dekat sama anak-anak. Cuman tadi tetap aku kasih warning, hati-hati jangan dekat-dekat kalau pas drone-nya turun atau mendekat, itu jaga jarak. Itu aja sih, mungkin seru banget ya di alun-alun kali ini. Nextnya kita bakal keliling lagi di Batang. Mungkin teman-teman ada yang mau rekomend di daerah mana, bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.